Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Hanya 2 import kekal, Kipas Sherman pula drop hint akan kenang Kedah selamanya. Kedah Darul Aman FC nampaknya membuat persiapan awal bagi menghadapi saingan musim hadapan apabila memilih untuk hanya kekalkan 2 pemain import. Dan apa pula dengan Kipas Sherman yang update di Instagram? Walau bagaimanapun, identiti pemain import sama ada yang dikekalkan atau dilepaskan belum diumumkan dan akan diketahui dalam masa yang terdekat, walau bagaimanapun yang telah dilaporkan. Berdasarkan temubual dengan Ketua Pegawai Eksekutif CEO KDAFC, Kamal Idris Ali, beliau berkata hanya 75% barisan yang beraksi bersama skuad Kedah musim ini akan kekal dan beberapa muka baru juga akan turut diserap. Ini bermaksud Kedah telah mengekalkan hampir semua pemain mereka musim ini. Berdasarkan congakan, 75% dari barisan utama skuad Hijau Kuning adalah 18 pemain. Jadi hanya 7 pemain yang bakal meninggalkan pasukan dan 3 daripadanya merupakan pemain import mereka. Menurut Kamal, mengenai pemain import, kami juga telah mengambil keputusan untuk terus mengekalkan himat 2 daripada 5 pemain skuad pemain import yang beraksi bersama kita musim ini. Jadi siapakah di kalangan 5 pemain import dalam kem Kedah yang akan dikekalkan dan siapa yang akan dilepaskan? Kedah memiliki Renan Alves, Amu Maden Mohan, Habib Ataya, Kepri Tichece, Kipas Sherman. Dan jika dilihat kepada prestasi di kalangan mereka, mungkin hanya Kepri Tichece dan Kipas Sherman yang akan kekal. Begitu pun dalam satu perkongsian Kipas Sherman di akaun Instagram yang melalui Instastory, memberi bayangan seolah-olah beliau sedang dipertimbangkan untuk meninggalkan bumi jelapan padi ketika ini. Ucapannya, selamat tinggal dan semoga berjumpa lagi, saya akan kenang Darul Aman selamanya. Sebagai penyerang, Kipas Sherman tampil dengan cemerlang dengan meledak 13 gol dalam saingan Liga Super musim ini daripada 17 penampilannya. Kali terakhir penyerang Kedah itu meledak lebih daripada 10 gol dalam semusim saingan Liga adalah pada tahun 2017 yang telah dilakar oleh Ken Aslow dengan 15 gol daripada 18 penampilan. Jika benar mereka yang akan melepaskan Kipas Sherman, mereka perlu mendapatkan pengganti setara. Kedah sememangnya sukar untuk mendapat pengempur terbaik sebagaimana yang telah dilalui dalam musim lalu. Terdapat pelbagai nama sudah diberi peluang menjadi penyerang utama selepas Ken Aslow, seperti Paulo Rangel, Pablo Parares, Fernando Rodriguez dan Jonathan Bowman. Nama mereka tidak meninggalkan impak yang berkesan di jentera serangan skuad Ali Hijau Kuning. Adakah Kedah akan bergelut mencari pengganti lagi? Begitupun dalam diamati dalam perkongsian, Kipas Sherman tidak menyertai skuad kebangsaan Serbia. Pihak di sana dimaklumkan yang beliau sedang dalam proses pembaruan visa dan jika disebut dari visa atau permit kerja, ia berkaitan dengan kontrak. Jadi, beliau akan dalam proses untuk memperbaruinya. Persoalannya utamanya, adakah dia akan kekal bersama Kedah atau ke pasukan lain? So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please click like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.